Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Tukang Muslim. Di video kali ini kita akan membuat rak bunga emas atau tepatnya rak bunga warna emas. Jadi untuk bahan rak ini masih menggunakan bahan yang sama seperti yang sudah pernah saya buat sebelumnya, yaitu besi kotak 1,5 x 1,5 dan strip 2 cm. Dan untuk rak bunga kali ini panjangnya ini sekitar 60 cm lebar ke belakang 25 cm dan tinggi 150 cm. rak bunga kali ini itu harganya cukup tinggi karena dibuat dari material dari bahan-bahan yang cukup berkualitas. dari besi kotaknya ini menggunakan ketebalan 1,2 mili. dan juga ini menggunakan cat yang berkualitas sehingga terlihat lebih cantik. dan untuk info harga silakan sudah dicantumkan di deskripsi video ini dan untuk jaraknya ini dari dari paling bawah ke atas bagian samping itu 30 cm. Kemudian dari dari rak kedua ke bagian atas itu jaraknya 40 cm dan rak yang terakhir itu jaraknya 50 cm. Sedangkan untuk bagian tengah ini semuanya rata ukurannya dari paling bawah 50 cm, dari kedua dan ketiga 50 cm, dan paling atas juga 50 cm. Bagi kalian yang mau melihat bagaimana proses pembuatannya, silahkan ikuti terus video berikut ini. Jadi untuk kali ini, rangkanya ini sudah jadi. Dan bagi kalian yang mau lihat bagaimana proses pembuatan rangka itu sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi kali ini kita hanya akan membuat bagaimana cara memasang Tempat pot bunganya, karena sebelumnya itu belum ada, saya buat bagaimana proses pembuatan atau pemasangan tempat pot bunganya. Dan tanpa berlama-lama, kita akan menuju kepada proses pembuatan atau pemasangannya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe sebagai dukungan agar ke depan kami bisa memberikan video-video yang bermanfaat dan menarik untuk kalian tentunya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Jadi, sebelumnya kita siapkan dulu ini untuk e, tempat pot bunganya, dan panjangnya ini 25 cm, dan lebarnya sekitar 19 cm. Dan ini juga kita sudah potong sudut-sudutnya agar nanti lebih gampang, lebih rapi, karena kita harus menutup semua. Lubang agar tidak ada karat yang keluar. Baik, selanjutnya kita menuju pada pemasangan. Atau kita bentuk ini jadi kotak. Dan ini dia hasilnya sudah dipasang tempat pot bunganya. Jadi untuk e, stripnya di tengah ini sekiranya sudah sangat gampang ya, tidak perlu lagi di video. Ini sudah sangat gampang, tinggal jaraknya ini tinggal diatur. mau pakai sengklat juga ini bisa, mau pakai keramik juga bisa terserah. Ya jadi ini tinggal dari kita maunya pakai apa. Oke okay, semuanya, semoga video kali ini bermanfaat. Buat Anda yang belum subscribe, silahkan di-subscribe channel ini, agar ke depan channel ini semakin berkembang untuk berbagi video kebaikan dan bermanfaat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.